Halo guys, welcome back on my YouTube channel. Hari ini seperti biasa kita mau makan-makan lagi guys dengan menu yang cukup sederhana ya. Jadi menunya itu hari ini buat sop ubi. Katanya sop ubi ya, tapi ya nantilah kita lihat. Karena sop ubi ini lain daripada yang lain guys. Ada beberapa varian mie yang akan kita pakai atau yang tersedia, tapi saya harus pilih salah satunya saja soalnya nggak bisa terlalu banyak makan mie. Oke, buat teman-teman semua mau lihat mie-nya seperti apa, gue bakal langsung liatin sama kalian ya. Oke, kita langsung cek aja mie-nya guys. Nah, ini dia mie-nya. Ini ada bawang prei, ada daun bawang, daun bawang. Ini bawang prei. Terus ada mie gelas, sari mie. Ada Indomie soto spesial, ada mie gelas, sari mie. Ini rata-rata beda-beda ya. Ada soto ayam, ayam bawang. Ya, ala kadarnya aja lah. Yang penting bisa buat konten. Terus ada nasi goreng, coy. Ini nasi goreng ikan ya. Oke. Terus lanjut saya mau masak yang apa ya kira-kira? Mie instan. Saya penasaran sama mie gelas ayam bawang, guys. Tapi kayaknya ini nggak bakal cukup kalau cuma satu. Jadi kita masak dua aja ya. Kita masak dua. Oke. Lampu kita nyalakan dulu, cuy. Nah, ini airnya sudah ada ya. Jadi gua tinggal langsung masak. Enak ya kalau pakai stabilizer. Gua taruh sini aja, guys. Salah. Ini airnya sudah mulai masak. Kita coba masak pakai sari ini. Ini kayaknya airnya kebanyakan ya. Jadi nanti buat teman-teman semua tinggal disesuaikan saja untuk penggunaan airnya ya. Ini saya pakai mie gelas hari ini. Udah dong guys. Terus habis itu bumbunya rencananya sih cuma mau pakai satunya, satu aja. Karena ini cukup, ini disatuin minyak ya. Takutnya kalau kebanyakan kita pakai bumbu ya. Tahu sendiri lah guys. Oke. Jadi proses masaknya itu nggak terlalu lama. Ini kayaknya udah mulai matang guys. Ini sama aja kali ya, satu mie instan dengan dua mie gelas. Oke, ini kayaknya udah matang guys. Kita angkat dulu, tiriskan. Wish. Mantap, coy. Jadi kita tinggal ngambil kuahnya. Kuahnya disesuaikan saja lah. Terlalu banyak-banyak yang penting. Oke, udah ada ini minyak, udah masak, tapi kayaknya ini masih mau ditambah air. Tambahin dikit lagi aja.
Tes dulu guys. Udah pas. Oke. Kita lanjut makan lagi. Oh, bunyi masjid guys, itu udah menandakan sholat duhur. Oke, ini minyak sudah ada ya. Ini udah ada. Sini, sini. Jadi tinggal kita racik guys ya. Oke. Kita racik dulu. Nah, ini kan tadi minyak udah ada. Kita geserin aja dulu yang ini. Kita pakai daun bawang guys. Ini asli ya, digoreng ya. Terus pakai ini. Wih, mantap. Terus pakai ini. Wih, mantap. Nah, yang paling penting adalah biar nggak ketinggalan itu adalah ubi. Ya, ini yang paling penting guys, ubi. Satu lagi. Oke. Terus habis itu kita kasih perasan jeruk guys. Woi, mantap, mantap ini kayaknya. Kita geskan. Oke lanjut, gue pengen makan dulu guys ya. Ini disorong-sorong dulu. Ini juga. Ini juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya rasanya cuy? Ini kayaknya kebanyakan daun nih ya. Ada bawang goreng, ada bawang pre, ada bawang apa? Daun bawang ya. Enak guys. Jadi ini cara praktis kalau kalian mau makan sop ubi ya. Jadi saya nggak ngasih apa-apa, nggak ngasih kecap, nggak ngasih sambal, karena menurut saya ini udah pas ya, udah pas banget. Hei, kucing gue naik lagi guys, turun popol. Beneran praktis guys kalau mau buat sop ubi. Padahal ini pakai mie gelas ya.
Jadi porsinya itu sudah lumayan banget. Alhamdulillah. Adi, cukup sekian dulu guys. Hari ini, makasih buat yang udah nonton, sempat nonton ya. Jangan sampai lupa di like, di komen, dan di subscribe juga. Oke, see you next time. Bye-bye guys. Makasih buat semua ya.